Dalam peristiwa besar sejarah, ada momentum-momentum besar diawali dari kata sumpah. Sebut saja sumpah Palapa dan sumpah Pemuda. Dua sumpah tersebut sekilas hampir sama, namun sejatinya memiliki dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Yang pertama, sumpah Palapa. Sumpah ini terjadi pada masa Kerajaan Majapahit, tepatnya era Tribhuwana Tunggadewi, raja ketiga Majapahit. Sumpah ini diungkapkan oleh Patih Gajah Mada yang terobsesi ingin menyatukan Nusantara. Dan yang kedua adalah sumpah Pemuda. Sumpah ini terjadi pada awal abad 20, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah ini dilakukan oleh sekelompok pemuda dari Sabang sampai Merauke. Lalu kemudian, apa perbedaan dan persamaan antara sumpah Palapa dan sumpah Pemuda? Simak terus sampai selesai. Yang pertama, sumpah Palapa. Sumpah ini terjadi di era Majapahit pada masa raja ketiga, yakni Tribhuwana Tunggadewi. Sumpah ini dilakukan oleh seorang Patih Gajah Mada yang terobsesi ingin menyatukan Nusantara di bawah panji Kerajaan Majapahit. Dalam kurun waktu 2 dasawarsa, akhirnya Gajah Mada berhasil mewujudkan sumpahnya dengan menaklukkan beberapa negeri yang ada di Nusantara. Yang kedua adalah Sumpah Pemuda. Sumpah ini dilakukan oleh sekelompok anak muda dari Sabang sampai Merauke untuk bersama-sama membentuk entitas kebangsaan baru, yakni Indonesia, meliputi tanah air, bangsa, dan bahasa. Sekilas baik Sumpah Pemuda maupun Sumpah Palapa memiliki kemiripan, yakni suatu kemiripan untuk mempersatukan masyarakat dalam suatu wilayah. Namun sejatinya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Seringkali sebagian orang salah paham, mencampur adukan antara keduanya. Misalkan ada yang mengatakan bahwa terbentuknya Indonesia adalah terinspirasi dari penyatuan dari kejayaan Majapahit. Padahal jika dianalisa secara konseptual, antara Indonesia dan Majapahit memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan tersebut antara lain, yang pertama, ide penyatuan Majapahit itu berasal dari obsesi satu orang, yakni Patih Gajah Mada. Sedangkan lahirnya Indonesia adalah ide dari seluruh pemuda yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Yang kedua, Majapahit mempersatukan Nusantara dengan jalan penaklukan, sedangkan Indonesia disatukan dengan konsensus atau kesepakatan masyarakat karena ada rasa senasib sepenanggungan disebabkan oleh penjajahan kolonial. Bangsa Indonesia adalah bangsa baru yang lahir abad 20 yang tidak ada kaitannya secara konsep dengan Kerajaan Majapahit. Jadi sangat jelas perbedaannya antara Majapahit dan Indonesia, antara Sumpah Palapa dan Sumpah Pemuda. So, jangan samakan antara Sumpah Palapa dan Sumpah Pemuda ya. Dan juga jangan samakan antara Kerajaan Majapahit dan Indonesia, karena secara konsep, keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Semoga informasi ini memberikan manfaat seluas-luasnya bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Jika kalian suka, silakan share, like, and comment. Dan jangan lupa, kalau kalian belum subscribe, silakan di-subscribe, supaya channel edukasi seperti ini semakin berkembang. Terima kasih.